Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana muncul dalam video bersama Alif Syukri, netizen risau Ina Naim hanyut dengan dunia glamour. Kemunculan Ina Naim menjadi model produk jenama usahawan sensasi Datuk Sri Alif Syukri mengundang rasa kurang senang apabila ramai bimbang penyanyi itu akan hanyut dengan dunia glamour. Ramai risau Ina atau Nordiana Muhammad Naim akan mula berubah apabila bergelar model dan mahu dia kekal dengan imej sopan santun seperti mana sebelum ini. Alahai, kenapa dah macam ini, tak nalah Ina kekal seperti dulu penuh sopan santun, sikit-sikit bolehlah jangan lari jauh sangat daripada landasan, kekalkan Ina yang sopan dan manis antara komen netizen. Warga maya meluahkan perkara itu selepas Ina memaknai video memaparkan dia sedang duduk di atas sebuah kursi ditemani suami iaitu Muhammad Khairul Rizal, Muhammad Syukur yang sedang ketawa melihat telatah Alif sedang menari. Dalam perkongsian tersebut, Ina turut memberi gambaran dengan pengikutnya untuk mengikuti perkembangan terkini dia dan suaminya di TikTok milik Alif. Nantikan Kak Ina dan Khairul di TikTok Papa Laris Official, katanya. Dalam pada itu, netizen turut memberi amaran kepada Alif agar tidak merosakkan Ina dengan melakukan perkara melengkaui batas demi melariskan produknya. Janganlah ajar dia benda-benda pelik, kenapalah terlibat dengan Alif tu. Harap Ina tak terlibat dengan Alif ni. Dah jadi lain ni. Datuk Alif, jangan rosakkan Ina kami, tulis netizen. Bagaimanapun, ada juga netizen yang menyokong dan terbuka dengan tindakan Ina kerana menyifatkan wanita itu hendak berhak untuk meneruskan kehidupan dengan gembira. Ina sopan elok saja. Alhamdulillah, dia mencari rezeki. Semoga dipermudahkan urusannya. Biarlah janji dia. Gembira kehidupan dengan suami dulu dan sekarang. Tidak sama, kita tidak boleh samakan dengan dulu, ujarnya lagi. Untuk rekod, Ina sebelum ini pernah bernikah dengan anggota kumpulan Intim, iaitu Suhaimi Saad pada 12 Oktober 2007. Hasil perkongsian hidup itu, mereka dikaruniakan 4 orang cahaya mata. Suhaimi bagaimanapun meninggal dunia pada 15 November 2023 selepas berdepan berbagai masalah kesehatan sehingga menyebabkan organ dalamnya tidak lagi berfungsi. Ina kemudiannya bertemu jodoh dengan Khairul yang juga seorang jurutera pada 8 November lalu. Itu sejenis info hari ini. Sekian dan terima kasih.